Dia motor, dia boleh bergerak. Okay, so it's motor unicell. It's common in most group. Okay, and then kita ada juga aplanospor. Macam apalah spor ni? Dia tak bergerak. So no motor zoospor. And kita ada juga satu spor yang dia autospor. Autospor ni pula dia lebih kurang dia macam dia nak dekat samalah dengan parent cell dia. Okay. So kita ada yang bergerak, tak bergerak. And also autospor, apa spor yang dia punya size semua lebih kurang dengan parents dia. Okay. Tadi asexual, so asexamentation, satu melalui spor. Okay, and spor ni pula ada tiga jenis. Kita ada zoospor, kita ada aplanospor and kita ada autospor. Okay, and then seaweed ni juga dia boleh membiak secara seksual. Okay, bila cakap pasal seksual maksudnya dia adalah kita sel untuk yang male dengan female lah. Okay, jadi contohnya macam kat sini, okay, kita ada, okay, kalau selalunya kalau seksual sel ni kita panggil gamet lah. Okay, so kita ada gamet, either male or female, and then kita, ada berlakunya fusion antara gamet male and female. So daripada gamet fusion ni dia akan membentuk zygote, and then zygote ni pula yang dia akan teruslah dia akan terus membentuk orang kata seaweed lah. Okay, macam mana boleh membentuk gamet ni? Kita tengok daripada seaweed ni sendiri. So dia start dengan vegetative cell stage, dia ada gametogenesis, release of gamet. Sorry, saya patut saya start dari sini dulu kan. So release of gamet. So gamet ni pula ada gamet male and female. Lepas tu fuse membentuk zygote, zygote membentuk seaweed dan seterusnya. Okay. Then, so sexual reproduction ni pula dia ada juga jenis-jenis dia. Okay, tak apa jangan hafal. Just at least you all aware. So kita ada isogami. So mana-mana sexual dia gamigami lah eh. Tapi bukan poligami. Okay. So dia ada isogami. So isogami ni is fusion occurs between two morphologically identical gamete. So gamete dia tu morphologically sama. Alright. Saya rasa kalau dekat microalgae tu ada gambar. Oh, okay. Sebenarnya kalau yang gami dengan spor-spor ni slide dekat microalgae tu yang ada gambar tu lebih kurang lah tu. Sebab dia pun ada isogami, zoospor, autospor. Dia ada satu ya, tapi dia guna contoh microalgae. So kalau you all nak tahu macam mana rupa dia, you all boleh google atau tengok slide microalgae hari tu. Okay. So isogami ni fusion occurs between two morphological identical gametes. Kalau anisogami pula fusion of two dissimilar, maksudnya satu gamet tu besar satu gamet kecil. Kalau ugami pula selalunya kalau egg tu dia akan lagi besar dengan sperm lah, yang sperm yang kecil macam tu lah. Tapi tak apa, yang ni you all just untuk pengetahuan umum je lah. Alright. Then, so in general kalau dari segi seaweed life cycle kan, sama ada yang melibatkan apa kita kata seksual, okay, dia boleh jadi dia ada macam-macam lah, okay. Basically-nya dia terbahagi kepada tiga, alright. So kita ada kat sini A, B dengan C. So kalau A ni yang simple, okay, iaitu contoh dia. So A ni kita panggil sebagai diplontik ataupun monofasik, okay. Kalau you all tengok kat sini apa beza dia antara diplontik, diplohaplontik dengan diplohaplontik bifasik dengan diplohaplontik trifasik. Oh. You all tengok ni apa yang you all nampak macam tiga-tiga ni, apa yang perbezaan antara tiga-tiga ni? Spore phase. Kan? Okay. Kalau macam yang A dengan B kan? Kalau yang ini dia ada spore phase dia pula. Okay. Kalau yang ni B dengan C? Dia ada ni kan? Yang carpospore pula kan? So kalau untuk seaweed pun macam itulah. Dia ada yang lebih kita kata cara life cycle dia banyak jalan lagi. Okay. So kalau yang simple, yang seksual punya adalah macam ni kan, kita ada gamet yang betina and also jantan.
Alright. So gamet betina jantan ni dia fertilize dan dia membentuk zygote. Okay. And then bila zygote ni bermitosis dan sebagainya, dia pun ni lah, dia menjadi satu seaweed. Okay. And then bila dia dah ready untuk reproduce sexually, dia lain sekali meiosis ni akan membentuk gamet tadi lah, yang jantan betina yang macam saya cakap sebelum ni. Okay. Alright. So maksudnya yang ni lah. Yang ni. So bila ni dia akan dia ready untuk kita kata reproduce, dia akan ada fasa kita panggil gametogenesis, dia release gamet, fuse, and then situ male female zygote. Yang ni kalau yang ni yang sexual. Kalau sebab sexual tu you all cut, lepas tu kalau fragment terjatuh dia boleh membiak sendiri. Tapi kalau sexual ni dia lain sikit lah. Okay, tapi true sexual lah selalunya saintis boleh kita kata macam interfere, maksudnya kita nak jadikan dia seaweed yang, maksudnya kita boleh ubah sikit lah genetik ke dan sebagainya lah. Maknanya kalau cell culture pun lagi senang untuk work dengan seaweed sample yang jelas dari segi sexual punya reproduction. Okay, alright. Then, okay, yang ini untuk diplontic monophysic. So satu fasa aja. Okay, and then kita pergi kepada diplohaplontic biphasic. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, kita start dengan gamet. Okay, so kat sini kita nampak, sekejap, saya boleh tunjuk line pen. Alright, kalau saya tunjuk pen hijau ni nampak ke? Tak nampak eh? Oh ni saya titik, okay. Saya titikkan dekat fertile gamet jantan dengan betina ni, tak nampak eh? Nampak titik kecil saya ni? Nampak. Ni kan? Okay. Oh, dia. Alright. Okay. So kita start dari sini. So kita ada gamet betina dengan gamet jantan. And then dia fertilize. Dia membentuk zygote. So bila bentuk zygote, dia bermitosis and then menjadi seaweed. And then lepas tu meiosis. So kat sini kita ada fasa yang dia memang bila tu end tu dia membentuk seaweed lah. Kan? Dia dah besar lah. And then bila tiba masa untuk reproduce, kat sini dia ada satu fasa dipanggil spore. Yang spore tu. Kita ada satu yang fasa yang tak ada spore, di mana bergamet tu dia terus boleh membentuk seaweed yang baharu. Tapi ada juga jenis-jenis seaweed kan, dia bermiosis dulu dan dia membentuk spore dahulu. So spore ni pula dia ada spore betina dengan jantan. Okay, lepas tu dari situ dia membentuk gamet pula. Alright, and then daripada gamet tu maknanya daripada spore, okay, daripada apa kita kata fasa sporophyte, dia membentuk spore. Kalau spore ni pula, okay, dia membentuk gamet pula melalui mitosis. Sebab ni dia banyakkan lagi spore tu, and then daripada gamet ni dia fertilize lah. Saya rasa lepas ni, ada gambar yang you all boleh nampak lagi jelas lah. Okay, alright. And then seterusnya kita ada yang fasa C pula, iaitu diplohaplontic ataupun triphasic. Okay, bila cakap triphasic tu dia ada macam tadi kan, kalau biphasic dia ada dua lah. Satu yang spore dengan gamet, betul tak? Tapi kalau triphasic dia ada gametophyte, yang spore, kita ada fasa kita ada fasa spore tu terbagi berdua, iaitu fasa caposporophyte, ya Allah kan. Lepas tu fasa tetrasporophyte. Okay. So nak kata betapa complicatednya ni kalau sexual reproduction of seaweed lah. Alright. And then kalau kita start dengan gamet dulu. Alright. Macam biasa gamet dulu. So kita ada gametophyte. Okay. Jantan dan betina. Alright, sini. Okay. And then dia membentuk gamet. Okay. Bila membentuk gamet, dia fertilize. Okay. Bila fertilize, dia membentuk zygote. Okay, bila zygote dia akan bermitosis sampailah dia menjadi satu structure seaweed. Okay, and then seaweed ni pula dia akan ada,
kalau you tengok Glastonaria kan, dia ada macam bulat-bulat tau dekat dia punya thallus tu. Yang itu adalah fasta caposporophyte. Okay, and then bila release, dia akan release ke, sebagai capospore. Dan capospore ni pula, dia akan membesar, membentuk tetrasporophyte. Tetrasporophyte ni pula, dia akan release, membentuk tetraspore. Dan seterusnya, tetraspore ni pula, dia akan bermatosis, membentuk gametophyte. Gametophyte ni pula, membentuk gamet. Dapat tak? Okay, tak apa. Nanti ada gambar eh. Okay, ada gambar. Okay, diam ni sama ada dapat ataupun tak dapat. So, saya try tunjuk gambar lepas ni. Okay. And then lepas ni dia kata, haplontic monophasic life cycle are not shown as the mostly represent the cellular agate and not seaweed. Okay, kebanyakannya memang untuk seaweed ni, kebanyakannya adalah ni lah eh. Yang ni lah, yang BC ni lah. Okay. Alright. Alamak ni conteng ni. Rupanya dia terus contek juga eh. Okay, jap. Disappearing. Macam mana hilang contek ni pula? Clear all. Okay, alright. Okay, ini contoh saya cakap tadi. Okay. Yang ini menggunakan contoh Kappa-ficus dengan Eukema. Alright. Okay, and you all pun baru nampak tadi Kappa-ficus yang penuh dengan Kappa carrageenan tadi kan? And sampai you all boleh extract dia punya carrageenan. Okay, so kita start dengan yang ni. Okay, so yang normally yang orang culture kat luar, dia ada dalam fasa yang kita panggil sebagai tetrasporophyte ataupun ni lah kita kata 2N tu. Okay, and then lepas tu dia akan membahagi dan dia bentuk tetraspor. Okay, ataupun N. Lepas tu daripada N ni pula, okay, satu N ni dia akan germinate, dia akan bercambah. Okay, and then the germinate ni, dia menjadi germinate jantan and also betina. Alright, and then waktu ni memang bukan senang nak bezakan. Sebab itulah kalau kita pun susah nak bezakan, apatah lagi lah farmer-farmer dekat Sabah tu kan. Ha, alright, jadinya waktu tu sebab itulah kadang-kadang kalau farmer kat Sabah tu kebanyakan berdorang, diorang akan just ambil talus yang sudah ada, lepas tu culture balik. Cumanya problemnya bila kita buat macam tu, quality of the seaweed tu makin lama makin tak okay, and lagi senang dia kena penyakit. And bila dia kena penyakit tu, contohnya Vibrio, dia akan terus jadi putih. Yang ice-ice tu lagi senang nak kena ice-ice tu lah. Okay, jadinya tapi sebab tu lah macam ABI, dia buatlah tissue culture, and selalu tissue culture ni dia akan start dengan macam ni lah, benda-benda macam ni, memahami all the gamet, so gamet ni akan bercambah dan sebagainya lah. Alright, cumanya bila kat natural, bukan senang lah nak distinguish between jantan dengan betina ni. Alright, okay, so kalau yang jantan, okay, bila dia terus bermitosis, dia akan membentuk, kita panggil spermatia. Kalau yang betina pula bermitosis, dia akan membentuk carpogonia ataupun branch. Okay, yang ni saya rasa you all kena ambil tahulah eh. Saya tak boleh kata jangan untuk makluman. Yang ni memang you all kena tahulah. Okay. And then lepas tu bila spermatia dengan carpogonia ni bertemu, so dia fertilize, dia pun akan membentuk ni lah kita kata carpo yang tadi tu. Yang satu lagi yang ni. Yang carposporophyte tu. Okay, so yang ini, so carposporophyte, yang ini yang usually found in the wild, yang ni. Okay, so carposporophyte ni sebenarnya dia sangat fertile. Dia sangat fertile, yang ini yang sebenarnya you all boleh macam potong and bahagikan ke supaya dia membiak banyak-banyak lagi lah. Okay, and then so this is the one is usually found in the wild. So this stage, seaweed ni dia akan develop what we call as carpospore. Yang ni kan. Ni. So dia akan membentuk carpospore. Alright. And then carpospore tu 2N. So it's within cystocarp. Nanti ada gambar yang bila you all tak nampak ni, sebenarnya you all nampak tak kalau berbanding lain tu dia macam ada biji kecil tau. Biji-biji kecil tu kita panggil sebagai cystocarp. Okay, dalam cystocarp tu ada carpospore. Sebab dia kata development of carpospore within cystocarp. Okay, alright. And then bila carpospore ni release, carpospore ni haploid, satu N. Alright, tapi bila dia germinate dia ni, dia akan menjadi 2N lah, dia akan membesar.
Lepas tu benda ni berulang lah. Okay. So kalau yang ini dia dekat fasa mana? A ke B ke C? Hai. A ke B ke C? C lah kan? Alright. Okay. You all faham tak ni lah? Saya risau satu lah bila you all tak ada depan muka saya. Okay. So selain daripada kapal ficus, Gracilia pun samalah. Alright. Okay. Then, so macam mana kita nak culture? Okay, so selalunya kalau culture ni kita memang kena pergilah sampling ataupun carilah sesample yang kita nak culture ni kan. So normally apa-apa pun bila kita nak culture ataupun nak start buat something dengan seaweed ni, kita kena pergi tengok. And bila kita tengok tu kita kena faham jugalah. Kita kena observe the ecology, the environmental parameter of seaweed during sampling. Ini termasuklah mana-mana seaweed yang ada setengah seaweed tu dia, kalau you all tengok dekat PD misalnya kan, ada yang dia intertidal. Tapi ada juga seaweed yang betul-betul dia betul-betul tenggelam je lah. Kejap. Alright, and then selalunya kita kena ambil kira juga especially seaweed yang misal macam tenggelam saja, okay, ataupun inilah. Sebab ada juga yang macam ada specimen yang kita kata fertile, yang subur kan, collected under desiccating ataupun desiccating maksudnya macam yang kering kan, ataupun okay, contohnya intertidal taxa collected during low tide. Intertidal saya harap you all tahulah ya. Maknanya seaweed yang tumbuh dia tak terendam sepenuhnya lah, dia tadi maknanya bila ada ombak naik turun, kadang-kadang you nampak dia, kadang-kadang you tak nampak dia. Okay, so time ni misalnya dia akan release dia punya reproductive cell such as spore when re-immersed in seawater. So that's preferably transported in moist plastic bag. So selalunya kalau macam ni kita kena pastikan lah spesimen ni kita boleh macam wrap dia dekat towel ke atau tisu basah ke. Saya tak galakkan lah newspaper ni, sorry ya, sebab newspaper dia carbon. So seeloknya macam benda-benda yang macam bersih lah. Alright. Okay, and then kita ada juga jenis seaweed yang basically subtidal. So kalau subtidal ni dia memang terendam sepenuhnya. Okay, so jadi bila terendam sepenuhnya memang kita kena pastikan lah yang dia ni, yelah kan, macam kalau you all kan, kalau hidup you all memang terendam dalam air sepenuhnya kan, tiba-tiba you all pergi ke darat, memang maknanya kena pastikan bila you all nak ambil tu, kena pastikan dia sentiasa dalam keadaan yang sama macam keadaan dia dekat environment tu. So kalau subtidal yang memang terendam sepenuhnya, kalau boleh pastikan dia dimasukkan terus kepada container yang fill with seawater. Okay. Alright. Then next. Okay. And then lepas tu bolehlah simpan dan sebagainya kan. Pastikan tak ada temperature shock. And then pastikanlah bersihkan dulu sebelum you all buat kepada next step tu lah. Okay. And then okay. Kalau dari segi bila kita, dia ada macam-macam teknik. Okay. Kalau first kali, kalau kita nak isolate daripada vegetative cells. Kalau kita cakap pasal vegetative cell, dia adalah cell yang ni lah, yang basically senang kita kata macam yang membahagi, yang sangat aktif membahagi. So kalau spesimen ni, selalu kita akan ambil daripada dia punya apical. Apical maksudnya di hujung-hujung dia kan, yang masih aktif membahagi. Ataupun marginal meristemic cell ni yang itulah yang bahagian atas, pucuk dia. Okay. So apa yang you all boleh buat adalah you first cut out a small fragment of the apical cell using a razor blade and scalpel and place in petri dish or multi-well plate filled in water. Okay. Kalau dekat farm, you all boleh ni lah cut and then terus ikat lah. Tapi ikat pun tak boleh, ikat atas tu je kan. Dia kena satu jambak jugalah. Tapi kalau untuk cell culture dan sebagainya, yang akan ditunjukkan ABI nanti, you all boleh ambil yang tu and you all boleh culture situ sampai dia size yang sesuai, you all letak kat laut. So dari situ quality seed tu lebih terjaga. Alright. Then daripada yang ni boleh isolate and culture at least 1 to 2 weeks or longer in appropriate temperature condition.
And kalau nak serai sikit, nak bersihkan sikit, bolehlah menggunakan iodine ataupun kita ada povidone iodine, antibiotik, germanium dioxide dan sebagainya kalau nak bersihkan sedikit lah. Okay. Ini contoh dia lah. So cut okay from the apical, and then boleh masukkan dekat differmaterial plate yang you all boleh gunakan untuk culture dekat lab dahulu sebelum you all bawa keluar. Tapi selalunya kalau kat farmer yang besar tu, dia orang terus ambil je. Cumanya itulah potensi untuk dia apa kena penyakit ataupun tak kuat setelah banyak sangat generation memang sangat tinggi lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, okay, ingat tak tadi yang ada zoospore-spore tu kan? Ha, okay, kita juga boleh isolate the reproductive cell yang zoospore tadi under mikroskop. Okay, so under mikroskop kat sini kita boleh observe bentuk dia macam ni. Okay, kita bentuk and kita lihat dari sini kita boleh select lah. Kita bukan boleh select, kita boleh agak-agak je lah yang ni jantan ke betina and try to culture dalam material tadi. So what you can do is to prepare a sterilized special pipette with fine tip. Selalunya yang ni, ingat tak yang pasal microalgae tu kan, yang tarik kan, ha, supaya dia fine tip and then observe the microscope and pick. Okay, and selalunya zoospore ni dia suka kepada light. So you can guna light untuk, and then dia akan berenang lah ke arah light tu, and you all boleh ambil yang tu. Tapi yang ni selalu untuk lab condition lah. Okay, so ingat tak juga yang zoospore adalah yang bergerak kan? So kita yang gerak ni dia suka bergerak ke cahaya. Kita juga boleh isolate yang aplanospore. Apalah spore ni dia tak bergerak kan? So selalunya kalau aplanospore ni pula dia akan besar and also non-motor, tak bergerak. So you boleh ambil lah. And contoh aplanospore ni selalunya macam tu lah, yang kapospore atau tanospore, and dia akan boleh melekat kepada apa-apa substrate. So you all ambil and you all boleh culture kepada material plate tadilah. Alright. Tapi yang ini selalunya untuk orang yang buat macam study tau, macam research. Research lah, betul-betul yang research based lah. Okay. Alright. Okay, kalau tadi saya tunjuk contoh kapal ficus, yang ini contoh contoh seaweed yang lain. Saya tak sure yang ni seaweed apa. Okay, tapi basically dia punya idea samalah. Maksudnya start dengan all the, okay, kita start dengan tetrasporophyte. Yang ni yang dekat wild. Okay, and then tetrasporophyte ni dia ada structure di mana dia boleh menghasilkan tetraspore through meiosis. And then all this tetraspore dia akan germinate. Okay, and then daripada germination ni dia akan membentuk male gametophyte dengan female gametophyte. Yang saya cakap tadi susah kita nak distinguish mana satu female dengan mana satu male. Okay, and daripada female macam mana kita distinguish pun mungkin dari ni lah, daripada dia punya apa yang dirilis. Sebab kalau yang female dia akan menghasilkan what we call as carpogenium, and kalau male akan menghasilkan spermatium, and spermatium dengan carpogenium ni akan fertilize membentuk sistokap. Okay, sistokap ni nak ni yang akan bulat-bulat ni yang boleh nampak yang ni kan. Okay, and then sistokap ni akan release carpospore. Carpospore ni akan germinate, akan membentuk yang telus. So carpospore ni yang you all boleh ambil lah menggunakan mikroskop, and you all boleh apa culture in the lab lah. Okay, sekarang ni masalah lab saya pun tak buat. Lab FBI, kita tengok. Yang saya tahu dia akan tunjuk Gracilaria lah minggu depan. Okay, tadi kalau mungkin ada berapa grup yang macam Puan Nani ada sebut pasal callus kan. Okay, so callus ni sebenarnya, okay, what is callus? Alright, callus is a masses of unorganized tissue formed as a result of injury. So maksudnya kalaulah macam kita ada seaweed tu kan, seaweed tu, and then kita macam kita boleh juga kita bagi hormon tu yang induce callus. Okay, kita boleh buat juga macam tu. Hormon jadi callus, and then dia akan bentuk structure macam ni. Tapi structure ni sebenarnya dia sangat, kita kata sangat aktif membahagi. Maknanya kalau you all ambil sikit sel kan, you all letak dekat plate atau mana-mana yang ada media, dia memang akan boleh membentuk tumbuhan yang baru lah. Okay, and then salah satu cara nak adakan callus juga, you all biarkan je lah. Macam tadi kan, you all dah cut cell of seaweed. Lepas tu you all letak je dekat
dekat plate, okay. And then you all biarkan, misalnya you all biarkan 104 minggu tu langsung tak bagi media, tak tak tambah makan untuk dia. Secara automatik, kemungkinan besar dia akan membentuk callus ni. Saya harap kat ABI adalah contoh callus tu nanti. Okay, tapi dulu memang diorang ada. Diorang membentuk callus ni. Sebab so, callus ni dia akan apa? Dia akan kaca lagi banyak ni lah seaweed. Yang ni contoh dari paper. So yang ini adalah callus formation daripada Carpophicus, Carpophicus alverizi. Di mana macam ni kan, dia potong, ini dibiarkan, okay. Lepas tu lama-lama callus tu akan tumbuh. So kalau C ni kan tumbuh makin lama makin besar. And then kalau E ni pula regeneration and allergation of shoot from callus. So dari situ F tu dia ni lah, dia terus membentuk Carpophicus yang baru. Okay. Nampak macam tak cukup quorum kita ni. Yang lain tu dia dah pergi tu ya. Yang apa? Yang you all ada ni eh. You all ada apa tadi? You all ada cell. Cep, cep, cep. Macam mana? Hello, you all ni ada ke tak ni? Confuse eh. Ada ke? Ada, ada. Yang tadi kata nak pergi ada assessment cell tu? Ada lagi kat sini ke ataupun dah tak ada? Ada lagi dah. Ya ke? So saya sebab you all kena pergi eh. You all dia memang ni eh. Kena pergi sana ke macam mana? Doktor, gerak ke fakulti. Oh, gerak ke fakulti. Okay. Alright, saya rasa saya berhenti sampai careless ni dulu. Okay, saya berhenti sampai careless ni dulu. Kalau hari Khamis depan tu kan, kalau kita start 9, you all kelas lain eh? Khamis depan. Tak ada. Oh, tak ada eh? So boleh tak saya nak sebelum saya bagi, sebelum you all pergi ABI, saya nak bagi lecture, saya nak habiskan pasal Gracilaria ni? Saya ada kelas, doktor. Oh no, you ada kelas ke? 8 sampai 10. Oh ya ke? Okay. Tapi bagus juga you all tengok dulu, saya ajar kemudian pun bagus juga. Boleh juga kan? Sebab dalam lecture ni dia ada akan dia ada ceritalah pasal Gracilaria yang you akan buat nanti. Yang ni. Ni nampak tak ni kan yang bulat-bulat ni kan? Ini yang saya cakap sister cup tadi. Nampak? Ni kan? Nampak doktor. So bila dia release, dia akan release carpospore. Okay. So yang ini life cycle basic ni saya dah bagi tahulah tadi. Yang ini yang kita akan buat nanti minggu hadapan. Setahu saya lah. Lepas tu dari sini kita bagi masa dia akan bertumbuh sampai you all boleh culture outdoor. Okay. Alright. So sampai kat callus ada soalan tak? Nota saya dah bagi. Saya akan letakkan Putra Blast. Nanti lepas you all kita kelas dekat ABI tu, saya terus bagi lecture lah sampai habis. Sebab ni yang last kali. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Tak ada, doktor. Oh, okay. Alright. So saya berhenti sampai sini. Kita jumpa minggu hadapan. Kita jumpa kat ABI dulu. Lepas tu nanti ni lah. Saya habiskan ni chapter ni. Tapi you all go through juga eh sebelum pergi ABI. Okay, doktor. Okay, doktor. So at least bila ABI bagi quiz, you all tak fail lah. Okay. Alright, okay. So all the best untuk siapa yang ada assessment cell tadi. Thank you, doktor. Tak nak you all terlepas lah. Alright, okay, okay. Okay, bye-bye. Sorry saya tadi tak sempat nak makan langsung. Dah pukul 3 baru makan. Tak perlu, doktor. Terima kasih, doktor. Okay, bye-bye. Bye-bye.